Oke, brother nih, istirahat ya, sebentar ya. Ini istirahat di warung ya, capek. Sudah jauh perjalanan. Ini terkenal ya, ini warung Cap-dat goreng ya. Ini biasa buat ngepos anak-anak ya. Anak muda yang suka makan codot goreng, krengsengan juga ada. Udah. Obe teh hangat teh ya. Warung ini sering dikunjungi penggowes-penggowes, teman-teman. Penggowes-penggowes sih biasanya kalau rute lewat sini tuh katanya mampirnya di sini ya. Di warung Codot. Oke, langsung aja kita pesen minuman ya. Oke, brother, ini mampir di warung Codot di Jalan Diponegoro ya. Ini sambil istirahat ngopi sama minum teh dulu ya. Nah, ini prosesnya nih, pemasakannya. Nah, ini dibakar dulu. Gimana Bu prosesnya? Prosesnya dibakar. Iya. Setelah dibakar terus dicuci, setelah dicuci digodok, lalu digoreng. Oh, digoreng ya. Prosesnya 3 kali. Di sini varian menunya ada berapa, Bu? Hanya digoreng saja. Enggak masalah. Kalau ada pesen dimasak, pedas bisa. Krengsengan ada ya? Iya, ada. Sama itu apa? Sayapnya, sayapnya juga dimasak. Bumbu pedas ya. Kita menunya. Ini ya. Nih, masih goreng ini ada yang sudah ini yang 10.003 yang tanggung paling besar 7.000. Udah mantap ini ya. Proses penggorengannya yang besar. Ini yang besar, teman-teman, ini masih digoreng sama ibunya nih. Jauh-jauh kok, Mas. Dari Malang, dari Pare, dari Nganjuk. Kalau daerah sekitar sini sudah enggak ada. Oh, jarang, Bu ya, sulit ya, ditemukannya. Cuma sini prosesnya aja. Jadi di sini carinya jauh-jauh. Tempatnya jauh-jauh. Jadi teman-teman, sini tuh tempat pengolahannya aja, proses aja pemasakan. Oke, teman-teman, bagi penggowes yang sering lewat rute sini ya, jalan di Ponegoro, Ibu ya. Iya. Nanti bisa mampir ke warung Ibu siapa, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Sri. Ya. Ibu Sri. Ibu Sri, ya. Buat sesak-sesak nafas. Nah, ini katanya ibunya. Khasiatnya buat. Ya, yang sesak-sesak nafas. Sesak nafas. Banyak yang pengen sembuh ya. Iya. Oh, iya. Ngopi dulu, guys. Oke, brother, ini ya yang super jumbo ya, mantep. Ini bunda lagi nyobain ya. Ya. Nah, pengatannya ibunya biasanya nih para tamu ya, customer yang hadir di sini biasanya minta dibikin sambal bawang. Katanya mantep kalau pakai sambal bawang.
Oke, Badrul, nih setelah istirahat sejenak di warung Codet ya, ini kita lanjut lagi perjalanan. Ini suasananya masih di pinggir lereng ya ini ya, karena belakang saya ini sudah gunung ya. Nah, ini ada teman Sengon ya. Halo Bunda. Halo. Ya, Gus ya. Ini depan ini untuk kanan kirinya kita sudah sawah ya. Pemandangannya mantul ya. Semangat Bunda. Pandangannya mantep, dam mantep dam. Ini cuacanya agak mendung ya teman-teman ya. Uangnya kenceng banget. Ini rutenya nanti masih jauh ya perjalanan. Nah, ini belakang saya ini gunung ya, guys. Ini area persawahan ya. Paling banyak ya di sini tuh. Nah ini sedikit ada matahari ya teman-teman, karena tadi sekali cuacanya memang agak mendung. Jalur tebus ya, jadi agak ramai buat pengendara-pengendara ya. Jalur tebus arah ke kota ya. Oke Sam, ikuti terus video Mr. Ki ya. Matur suwun. Jalanan pulang masih sangat melelahkan, jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, salam Goes dan Nusantara. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan fisik panjenengan semuanya ya, biar tetap sehat. Jos.